Tuhan raya katanya jarak masa menyusu adalah dalam masa 2 tahun. Allah firman dalam surah Al-Baqarah, wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlain kamilain liman arada an yutimma ar-radha'a. Ibu-ibu menyusu anaknya, anak mereka dalam masa 2 tahun bagi siapa yang nak sempurnakan 2 tahun. Maknanya siapa nak menyusu kurang pada tu pun tak apa, tapi umumnya 2 tahunlah anak minum susu daripada dada mak dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ayat 15 surah Luqman. Kita ambil satu ayat dah hari ini. Tapi belum pada nak masuk di dalam ayat 15, kita undur ayat yang ke-14. Yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan Allah wajibkan setiap kamu membuat baik kepada ibu bapa, terutamanya ibu yang mengandung dalam keadaan susah, payah, penat, letih, lelah, togok dan sebagainya, dan juga melahir dan membesarkan anak di dalam keadaan penat, lelah, letih. Dalam masa mengandung dan menyusu anak ni, dalam ayat lain mengatakan 30 bulan. Tapi dalam ayat 14 surah Luqman ni, wa fisaluhu fi 'amain. Tu hero ayat katanya jarak masa menyusu adalah dalam masa 2 tahun. Allah firman dalam surah Al-Baqarah, wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlain kamilain liman arada an yutimma ar-radha'a. Ibu-ibu menyusu anaknya, anak mereka dalam masa 2 tahun bagi siapa yang nak sempurnakan 2 tahun. Maknanya siapa nak menyusu kurang pada tu pun tak apa, tapi umumnya 2 tahunlah anak minum susu daripada dada mak dia. Allah firman di sini nak jadi manusia tu pakat syukur dan terima kasih. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaklah munghe manusia, syukurkanlah, terima kasihlah kepada aku dan kepada dua ibu bapa mung yang susah payah di dalam memelihara, membesar, mendidik, memberi makan, minum dan sebagainya. Dan kepadakulah kamu akan dikembalikan untuk menerima balasan. Jadi di sini supaya saya rayak sini, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dia berpendapat katanya sekurang-kurangnya masa mengandung iaitu nenek boleh. Okey, tino mana-mana dia perut besar, nak tahu katanya dia ni perut besar dengan sebab zina ke tak zina. Kalaulah dia perut besar mula siapa ke dia lahir belum pada ne boleh. Cik katanya orang tino tu dia lahir anak adalah melalui zina. Sebab sekurang-kurangnya orang tino perut besar ni ne boleh kalau pit pakati dia beranak. Tapi doi tamacat tu apa? Orang tino om itu dia perut besar 9 bulan ataupun 9 bulan lebih-lebih, maka lahirlah anak dia. Ini nak mengikut apa yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. So lagi tu hayat di sini, ayat
yang ke-15 yang kita baca saat ini. Satu peristiwa yang menjadi sebab boleh turun ayat ni. Walaupun pada umumnya ayat hubungi dengan cerita ataupun kisah Luqman dengan anaknya. Cuba kita tengok mana dia dulu dah. Lepas tu kita tengok sebab peristiwa yang berlaku pada zaman itu. Dan jika mereka berdua mendesakmu, maknanya paksamu, supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sehat engkau tidak mengetahui sungguh adanya. Dengan sekaligus masa tak faham, nanti saya hurai dah. Maka janganlah engkau taat kepada mereka. Maknanya royak kepada anak semua. Kalau sekiranya ibu bapa mung paksa supaya mung sekutu dengan Allah, syirik dengan Allah, kufur dengan Allah, lawe Allah Ta'ala dalam hak pemerintah, taat dan sebagainya. Padahal mung tahu benda tu. Mung tahu, mung reti benda tu katanya tak boleh taat. Maka Tuhan royak katanya fala tuti'huma. Janganlah mung taat kepada dua ibu bapa. Tapi dalam masa tu wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaullah dengan mereka. Maknanya hei anak, buat baiklah kepada ibu bapa walaupun ibu bapa syirik, kafir, lawe Allah Taala suruh buat dosa dan sebagainya, tapi suruh bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Laye molek, kecek molek, lemah lembut, jangan marah. Apatah lagi nak pergi buat perkara-perkara yang tak baik kepada mak pak, nak pergi gocoh, nak pergi tapa, nak maki. Oh, hak tu hak teruk lagi tu. Sebab tu ibu bapa dengan kita ni kita kena halah sokmo. Lepas tu goliknya mak pak dia boleh, dia boleh ngepek ke anak walaupun anak besar umur 40 pun. Mak pak dia dek ngepek lagi ke anak, bukan arti ngepek supaya dengan budak-budak dak. Dia nak kata, dia nak rayak gapo, dia boleh kata. Lepas tu ada satu buku orang Arab tulis. Seorang anak masih lagi duk jadi bayi selama mana ibunya masih hidup. Gambar eh? Seorang anak walaupun umur banyak sekalipun duk jadi budak situ, dan mak dia masih duk hidup. Sebab apa? Orang hak boleh katakan anak iaitunya mak ngepok. Tapi orang lain yang nak kata, saya bisa mudah-mudah orang umur 40 dia jadi poong sekolah, dia jadi pertahan barisan. Orang lain jangan duk kata ke dia, dia marah. Tapi mak dia kata tak apa, pak dia ngepek ke dia tak apa. Ha, tu nak ayat katanya tabiat ibu bapa ni, dia nak tegur anak, nak royak anak, nak royak kepada anak. Kalau anak tak kena apa-apa, dia royak lalu. Walaupun siapa kau rambut panjang ni, anak umur 50 dah rambut panjang, mak dia sebut lagi, hey, rambut panjang dah tu, rambut tak berguting. Tapi orang lain jangan nak sebut. Terlalu nong dia sebut. Nyebabkan. Ini nak ayat katanya. Seorang manusia ni, dia halah dengan mak pak dia. Tapi apabila mak pak dia mati, barulah dia berasa katanya dia kerong diri dia. Tak ada siapa dah nak kata kepada dia. Tak ada siapa dah nak ngepek ke dia. Ini hakikat yang sebenar. Saya baca lagi dah makna dia. Dan turutlah jalan orang-orang yang rojok kembali kepadaku. Maknanya apa? Orang-orang yang berimeh, yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan bertaubat, dengan baik, juruh, mengaji, pehek, ugamu. Ha tu, kita turut jalan tu. Wattabi' sabila man anaba. Anaba artinya orang kembali. Anaba. Nah, ni tu hasbuk beberapa kali di dalam Quran perkataan anaba. Nah. Dan turutlah jalan orang-orang yang rojok kembali kepada aku dengan tauhid dan amal-amal yang soleh. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semuanya. Tengok dua kali tu saya sebut. Ilayya marji'ukum. Ayat 14 saat ni. Itu apa? Ilayyal masir. Kembali. Tempat kembali kepada Allah. Dan kepada Allah lah kamu akan dikembalikan.
Lepas tu Tuhan ayat lagi, faunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semuanya, maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Apa yang kita duk buat atas muka dunia setiap orang, Allah Ta'ala akan ciceng satu persatu gapo hak kita duk buat. Lepas tu kita pada hari tu pakat mengaku belaka. Yang merap belaka gapo hak kita buat. Tak ada katanya silap walaupun sikit. Nota kaki 1409. Baca apa habis dah? Ni cepat ni saya baca ni. Setelah diterangkan tentang wajibnya bersyukur kepada Allah Ta'ala yang melimpah-limpahkan nikmatnya dan wajibnya menjauhi perbuatan syirik, maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala memerintahkan manusia supaya tiap-tiap seseorang berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya yang tidak akan dapat dibalas budinya, lebih-lebih lagi ibu. Dalam pada itu, jika ibu bapak mengajaknya atau memaksanya melakukan perbuatan syirik, maka janganlah ia menurut kehendak mereka yang salah itu. Walau bagaimanapun hendaklah ia bergaul dengan mereka dalam kehidupan dunia dan ini dengan cara yang baik. Kerana pada hari akhirat kelak, masing-masing akan menerima balasan. Dengan ini, nyatalah bahawa dalam Islam, hubungan akidah kepercayaan mengatasi hubungan keluarga dan darah keturunan. Ha, ni, pada akhir ni, ya raya hubungnya dengan hak akidah. Kalau bisa katanya mokpok kafe, anak jadi seorang Muslim, maka sekadar gaul atas dunia memang menjadi benda yang wajib. Anak kena hormat kepada mokpok. Tapi dengan sebab akidah berlainan, anak jadi orang Islam, mokpok jadi orang kafir. Ha, maka suk sekat tu. Suk sekat tu. Saka pun tak boleh terima. Piti sok pun tak boleh masuk. Dan benda-benda hak pasal kita nak buat kepada mokpok kita, hak kafir, walaupun istighfar pun tak boleh kepada mokpok waris-waris dan orang kafir. Sebab apa? Dia hubungi dengan akidah tu. Orang hak luang lapai leh, walaupun mokpok tok nenek kita hak kafir, hare dosa besar kita duk istighfar, duk minta ampun kepada dia. Sebab apa? Sebab dia mati dalam kafir. Walaupun kita baik dengan dia ketika hidup. Satu peristiwa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat namanya Sa'ad bin Malik. Dia rakyat katanya, unzilat fiyya hadhil ayah. Ayat 15 ni turun betul-betul reng aku dengan ibu aku. Iaitu apa? Allah Ta'ala firman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Ayat saat ni lah. Ya ayat di sini dah. Saya terjemuh lah dah. Takut panjang. Ya katanya, aku ni seorang lelaki yang sangat baik dengan ibuku. Ketika aku masuk Islam, ni Sa'ad rayak. Ibu aku rayak kepada aku. Ya Sa'ad. Hei Sa'ad. Bapalah aku tengok mung ni. Nampak berubah lah ni. Sebab apa? Saat masuk Islam, mak dia masih lagi duduk jadi kafir. Mak dia rayak kepada Saat. Munak tak? Mung tinggal agama baru, kalau mung tak tinggal, maka aku tak se makan, tak se minum, siapa mati. Pas mung nanti tengok, aku nak buat sungguh. Ni mak dia kata kepada dia. Nanti mu sesalah orang pakat kecek belaka katanya anak tak dengar mu siapa ke mu jang berok mati lapar siapa ke habis nyawa. Saat rakyat katanya, jangan buat macam tu wahai ibu, aku tidak akan tinggal agama Islam sama sekali. Lepas tu dia minta kepada ibunya, jangan duk buat lagu tu. Tapi mak dia kerah. Siapa ke? Sari semalai tak makan. Lepas tu hubung pula. Lepas pada tu, siapa ke tak makan, tak minum? Hubung pula. Tak makan, tak minum. Duk kerah kau mesti tu. Tak jang. Sebab apa? Yang ramai dai dengan anak yang tukar agama. Masya Allah. Akhir sekali, apabila Sa'ad tengok kepada
ibu dia dalam keadaan pasal teruk, tak makan tak minum. Mula aku on prayer tak rok beberapa hari, maka dia royak kepada mak dia, "Hei ibu, tahulah demi Allah, kalau sekiranya ibu ada nyawa 100 nyawa, kalau benda ni benda pen-pen medan, orang nak ada 100 nyawa, tapi saat dia royak kepada ibu dia, kalau ibu ni ada 100 nyawa, lepas tu Tuhan we mati sekali, dua, tiga, siapa ke 100 kali mati. Nak we saya keluar daripada agama Islam, nak masuk agama asal, nescaya saya tidak tinggal Islam sama sekali." Bila mak dia dengar macam ni, masya Allah, mak dia teriak. Teriak. Saat kata kan, ni saya baca dah, "Fa in syi'ti fakuli, wa in syi'ti la ta'kuli." Kalau mak nak makan, makan. Kalau tak saya makan, tak sah makan. Makan dead card lalu dah. Tapi dia tak kasar dengan mak dia. Akhir sekali, fa'akalat. Mak dia jam. Lah, makan lah sini tu. Dah anak dia kecil lagu tu, jam lalu dah. Tak apalah, aku makan. Ini nak ayat katanya. Seorang-orang tua, ibu tengok anak dia macam tu dalam keadaan, tapi buah kecek-kecek-kecek, alhamdulillah, wallahualam lah. Dalam tafsir tak ada royak katanya mak dia masuk Islam ke tak, tapi royak sekadar katanya mak dia jang makan. Ini hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah buka kepada siapa-siapa mengikut kehendak Allah. Sebab tu hidayah ni benda penting. Supaya juga ngapai hidayah boleh jadi pehek, boleh jadi nak masuk Islam saja ya. Tapi so lagi, hak ni saya tambah deh. Nak boleh pehek orang ni, reti ni, Allah, bukan mudah. Orang kalau nak kata Islam, mung Islam tak? Ya, Islam. Mung Islam tak? Islam. Tu dapat hidayah daripada Allah Ta'ala belakang tu. Sebab kita duduk dalam Islam. Tapi nak pertenang manusia tu, nak reti, nak reti, reti. Pehek, amal soleh. Oh, hak ni tong cai wela. Inilah yang dikatakan dalam Islam, orang ni dia kena dapat tarbiyah, didikkan Islam. Sejak daripada kecil-kecil lagi kena dapat didikkan, didikkan. Lepas tu hak paling payah sekalinya nak didik orang tua. Hak ni susah. Budak kita mudah didik. Nak bentuk jadi lagu mana, tapi orang tua dengan sebab benar dia ada dalam otak dia, dalam hati dia tu banyak perkara dah. Kadang-kadang dia tak si terima benda hak orang wi, hak molek-molek, hak bersih, hak cuci. Dia tak saya terima. Tapi kalau misal katanya orang tua, dia mudah berubah. Berubah. Berubah di dalam hidup dia. Alhamdulillah, orang itu dapat hidayah dan dapat tarbiyah yang baik. Alhamdulillah. Inilah yang kita nak. Nah, tak ada kira orang tua, orang muda, tino, jatuh, kaya, miskin, duduk mana saja. Selain daripada kita dapat hidayah daripada Allah, kita naknya, we Allah Ta'ala, we pahal kepada kita benar-benar hak molek. Itulah, panjang sikit dah. Nabi ajar kepada kita satu doa. Saya biasa duk ayat sini. Nabi ayatnya, doa, "Allahumma alhimni rushdi, wa a'idhni min syarri nafsi." Wahai Allah, ilhamkanlah kepada aku. Maknanya bubuhlah dalam hati aku, dalam otak aku, kecerdikkan. Maknanya, ya Allah, wujadikanlah aku ni cerdik. Jangan jadi aku bodoh. Orang dia bodoh, walaupun dia tak mengaku katanya dia bodoh, tapi hakikatnya sebenarnya dia bodoh. Soal lagi, saya nak guna istilah, orang semua ni cerdik belaka, tapi kadang-kadang guna cerdik tak pandai. Siapa kan jadi bodoh dia? Sebab tak pandai guna cerdik tu. Jadilah bodoh. Orang tengok apa? Bodoh pun. Oh, buat gun ni sini. Orang tak buat ni lagu ni. Orang tak kecek lagu ni. Tak senonoh. Tak ada akhlak. Kalau dia bahasa Melayu dipanggil biadab. Biadab. Maknanya orang tidak ada adab. Soal lagi. Wa'idhni min syarri nafsi. Dan lindungilah aku daripada kejahatan nafsu aku. Dan ada doa Nabi belakang ni.
Maknanya pokpong chanthet jah kwam chua timi yu nai tua kong chan. Ya hai okma, ya dai sadeng hai okma. Tu Nabi pesan kepada kita, kalau bolehnya kita jadi doa minta sokmo, jadi Allah lah beki hidup kita. Walaupun sebab tu iaitunya manusia dok buat halakoh, dok mengajar, dok ceramah, dok apa ni dengar khutbah, dengar gotu, dengar goni, baca buku, baca, tapi Allah yang beki manusia. Kalau Allah Taala tak cuik hati kita, minta maaflah, dok bodoh situ. Dok tak faham situlah. Sokmo hidup, siapa mati. Inilah yang kita harap mudah-mudahan kita semua diberi hidayah dan diberi pertunjuk daripada Allah. Menjadi kita cerdik. Kau kecek, kau panjang. Masa habis lama. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.